التاسع عشر بعد المئة قال الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب الصلاة تني صلاة صلاة سيكتي بنافا صلاة سيسبر صلاة أورين سيحادير Salat orang yang sempurna syarat-syarat terukun-rukunna tata kerama-tata kerama. Tadi salat sekhusu tuhratun panika tertika sucian ay mutahhira sema suci lil kulubi ikandik banyak-banyak ate min adna sidzunub dari banyak-banyak terkotora dosa wastiftahun menepre amuka libabil huyub ekandi labenga banyak-banyak perkara seroib perkara-perkara rahasia perkara-perkara saya tak ada kak dinto jelas debu kak dinto Puntut dari jamuna ajuran Allah subhanahu wa ta'ala Inna salata tanha'an al-fahsyai wal-munkar Jamuna Allah Ongkuan salat jariya Bisa nyeka dari kemungkaran dan kecubaan Jatanta dari katara mana salat kula berpanjenengan Ma Nabi kula ban panjenengan lestaran asolat anarek dak ka khusyuan anarek dak ka ketenangan anarek dak ka kenyamanan jauh dari kemaksiatan karena ulama atabu saya maksud salat nang eka dinto ay as-salatul kamilah salat sesempurna salat sesukup syarat bendukun salat sesetakrama tormator dak kajuran Allah di antara tata krama ikalita jibril saki wal adab al mustamil al khushu wal khudu lil aziz al wahhab se khushu se hadir ate anarek dak ka jauhi kemungkaran kecubaan dan itu juga sesuai kalaban ponapa se debu ki ajunan rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama mathalus salah kamathali nahrin Perumpama nafajan jeria pada ben sungai. Sungai yang anak Pak Azbin. Sungai sejening. Sungai se... Bisa meelang dari kekapalkaan. Ya murru biba bi ahadikum. Sungai kena lepet nang elah mengerti biin kapi. Ya ta'imu fihi kulla yaumin khumsa marrat. Lebat nang ea dan labang kak di saat saya kalem ni ke sampai lemakan atau nazali kayuki min daron dihi syai'at apa mon berdelot celot mon berdebu abu mon berdetor kotoran ki itina agina tak kira maka yang kucak ki as-salatu tuhratun dil kulu min adna sahdunum orang saya salat saya khusyuk saya hadir adana saya khudu kak di tema elam dekka penyakit-penyakit sebeda nang iya nikah epon tut dari hadis aku setekan di Nabi Muhammad serta juga epon tut dari jabun ajunan Allah artinya kula berpanjen dengan asyukur dekka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pun asalat lemak betul tapi terkacang kula berpanjen dengan nyadar bahwa salat kula berpanjen dengan ongkuna bad padahal abali boleh beliau mana-mana kengak engak seka penting dari solat tahajunan sebenarnya beliau benni wujudus solat tapi iqamatus solat benni kor solat badah tapi solat ni sebetul-betul elaksanak hakikat odik kat itu standar odik manusia ni ke as-solat standar odik manusia ke as-solat lain sepuluh Kak Dito, sampai pada santri ambu. Saya pakai ingat situng saya pertama.
antara nasecek kepentingan saling beliau sake a lesua ruwata sibu enga apa-apa cek sampai tina aki sholat tolako sholat si aki tiki buru saya ketamilu fiha asyuru wa yaktamilu fiha al-arkan wa yujadu fiha al-adab al-mustamilah al-khusyu wal-khudu lil-aziz al-wahhab kadito pelajaran dak kulaban panjenengan beliau mulai ribarik akan ada masalah suluk beliau mulai ribarik akan ada masalah al-usul ilallah beliau akan tidak remah kulaban panjenengan ke aku tetapi muridun ilallah tapi ada orang dapat dak suluk ada orang dapat dak murid tanpa membecek ateh tanpa perang bernafsu tanpa magandang dak salat kan pernah ketika wastiftahun libadil huyub ban aningka amukta dak kalaban al huyub perkara-perkara setak jelas setak betul segaib kika dito asrar rahasia-rahasia saya sempat lagi salam ajuran Allah saya tabuka kulaban panjangan man Nabi tabuka man Nabi kulaban panjangan jauh dan masyiat abunya ala kota'at kulaban sabiat mangki situng hadis salam ba'i maus dalam kata priyadu salihin tabun ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terjadi kisah jika ditakan lambat situng pagi Abu Bakar tapangki kalau situng sahabatnya mana hamdalah mereka ditak hamdalah periksa Nabi Abu Bakar kaifa asbahta ya hamdalah da'irma kulaku setia ban hamdalah na'afaku hamdalah ya Abu Bakar kau betul munafik saya kucak hamdalah di Abu Bakar da'irma mipah kucak munafik urusan munafik di zaman para sahabat itu para kerja raja apa dia benar Allah dan kula menpolong benda Rasulullah dan kula mensemak benda Rasulullah dan kula mengidinga kenapa saya dah buat Rasulullah saya keingat akhirat saya keingat semati saya keingat tapan kena ada keajunan Allah amal apa saya keterima bi Allah pas dia remang kau pakai dengan ajunan Allah anda pak ke rumah apolong ben keluarga lopah apolong ben bini lopah apolong ben dek ke anak lopah bahkan lekan budak nak ibasar saya kena itu hasil malon. Setina Abu Bakar tak kerja. Kak itu sifat manusia ketika itu. Iya, aku tak kau kia. Ayuh makan tar ke Rasulullah. Dapat ada kajuran Rasulullah. Everexani sarang Rasulullah. Kaifa asbah tuma. Tak ada makulaku setia bahan. Rasulullah. Mereksani Abu Bakar bersetina Alhamdulillah tetap pernah jawab. Perbantaku sekiranya saya ngolok salah. Tapi setidaknya hamdallah ke itu langsung ada budak Rasulullah. Nafaku hamdallah ya Rasulullah. Wa ma'adha ke ya hamdallah. Rasulullah dan kulama Nabi apolong menajunan. Menabi semak da ajunan. Menabi merangah kita budak-budak ajunan. Nafaku dan Rasulullah. Bel saatan saatan. Balik ke didik ke didik. Menwek dan melulu ingat. Sekepatia. Sedek remak akhirat. Ingat da kanyan Allah. Ketiban apolong bersikup. Lalu. Maka berjadi bekal. Salami bi malaikat walau kuntum ala sarir maki berendung terdungan etas kasur terima maksudnya jen orang kak juntuh jen mesemak jen mesemak jen semak nikah awaris aki yuftahu lahul huyub buka aki rahasia rahasia sarang ajunan Allah paring aki ilham ilham kebenderan sarang ajunan Allah diantara kunci nga oleh kak juntuh as-salatul kamilah, salat saya sempurna, akati saya ikhlas akik.